lain yang akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Kekuatan merah putih ini akan menjedot kekuatan Perang Dunia. Jangan salah, tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia chaos. Berapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, mereka mengatakan, "Hey Muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, tunggulah kehadiran kami mujahidin Solo." Itu tidak lama lagi akan terjadi. Ingat, para ulama kita sudah dikebiri, ini akan ada kemungkinan leluasa bagi rezim untuk makin menekan kita umat Islam. Aksi kita berikutnya akan lebih dahsyat. Maka persiapkan nama-nama kita untuk aksi bela Islam berikutnya, karena ini pasti episode-nya akan lebih seru lagi. Untuk demikian, kita tunggu apa yang Allah kehendaki. Selamat datang di Indonesia akhir zaman, dan selamat datang di Perang Dunia Ketiga. Allahu Akbar!